Fashionista, selamat datang di The Fashion Gate, satu-satunya acara yang akan membuka wawasan Anda seputar fashion. Mulai hari ini, setiap Sabtu pukul 12 siang, The Fashion Gate akan datang untuk menemani Anda menyaksikan beragam informasi seputar dunia fashion. Dan dalam edisi perdana kita kali ini, kami sudah mempunyai beberapa sajian menarik untuk Anda. Di antaranya, Sarah Burton rancang gaun Kate Middleton. Berkunjung ke galeri sepatu lukis Spotlight. Fashion unik ala Korea dari 21. Nah, Fashionista, sekarang saya sudah berada di Museum Tekstil Jakarta, persisnya di Jalan Kais Tubun di wilayah Tanah Abang. Museum ini sendiri merupakan cagar budaya yang dimiliki oleh Kota Jakarta. Areanya sangat luas, mencapai 2 hektar. Makanya hari ini saya akan menghabiskan waktu saya berkeliling di museum ini. Selagi saya berjalan-jalan, kita lihat dulu yuk sajian pertama kita untuk hari ini. Terjawab sudah siapa desainer yang merancang gaun pengantin Kate Middleton pada The Royal Wedding April lalu. Dialah Sarah Burton dari label Alexander McQueen. Desain Sarah yang sederhana dengan detail brokat menuai pujian dari berbagai kritikus fashion dunia. Jakarta Food and Fashion Festival yang ke-8 resmi digelar 14 Mei 2011. Festival yang digelar di La Piazza Kelapa Gading Jakarta ini akan diisi berbagai pameran makanan, tekstil, dan peragaan busana dari perancang busana berbakat tanah air. Hari kedua Jakarta Food and Fashion Festival diawali dengan pagelaran busana karya Anu Avanti. Pagelaran busana bertema Putri Tionghoa ini ditujukan sebagai dukungan moral untuk desainer Robby Tumewu yang terkena stroke tahun 2010 yang lalu. Pagelaran ini dimeriahkan oleh 50 seniman dari berbagai bidang. Fashionista, bangsa Indonesia harus berbangga karena batik kini menjadi tren global. Desainer asal Belgia Dries Van Noten mengisi koleksi Spring Summer 2010-nya dengan berbagai motif batik dan tenun ikat dari Indonesia. Aktris Hollywood seperti Rachel Bilson, Reese Witherspoon, dan Jessica Alba juga senang mengenakan batik motif parang rusak barong asal Yogyakarta. Desainer, kolektor, ataupun masyarakat pencinta tekstil. Jumlahnya sendiri mencapai lebih dari 1.900 koleksi. Luar biasa banyak ya. Halo fashionista semua, hari ini saya sudah berada di Pasar Baru. Hari ini saya akan mengajak Anda semua jalan-jalan di Pasar Baru. Ada apa aja sih di Pasar Baru ini? Ikuti saya yuk! Pasar Baru adalah pusat perbelanjaan tertua yang terletak di kawasan Sawah Besar, Jakarta. Pasar Baru atau dulu dikenal dengan nama Pasar Baru berdiri pada tahun 1820 ketika Jakarta masih bernama Batavia. Sekarang Pasar Baru masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk berbelanja. Kebanyakan penjual di sini berbisnis kain dan perlengkapan tekstil lainnya. Selain tekstil, Pasar Baru juga ramai oleh penjual sepatu, tas, atau bahkan uang zaman dulu. Tapi bukan itu tujuan utama saya. Saya ingin berbelanja berbagai baju murah tempo dulu atau baju-baju bekas yang masih layak pakai di Pasar Atom, tepat di ujung jalan Pasar Baru. Sekarang saya sudah berada di Pasar Atom, tepatnya di lantai 3. Saya akan berkeliling untuk melihat apa saja yang dapat saya beli di sini. Di sini banyak sekali penjual baju, dress, tas, jas, atau celana. Jika beruntung, fashionista mungkin bisa membeli dengan harga Rp5.000 saja. Tapi Anda harus jago menawar tentunya. Sekarang saya sudah berada di salah satu toko di Pasar Atom. Saya akan bertanya-tanya oleh salah satu penjual di sini. Halo, selamat siang Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu udah berapa lama Bu berjualan di sini? Baju-baju di sini kan lucu-lucu nih, Bu. Ibu dapetnya dari mana? Ini barang luar. Barang luar. Luarnya dari? Kita belanjanya di sini. Tapi ini dari luar negeri semuanya. Dari negara apa aja tuh? Macam-macam.
range harga di sini kira-kira berkisar? Tergantung juga, tergantung kondisi barang. Kalau bagus, ada yang 100 ya. Ini maksimalnya tuh kan, ini 150 gitu. Dan paling rendahnya ada yang 20. Oke, makasih ya Bu atas waktunya. Kita keliling-keliling lagi yuk. Buat Anda yang ingin kesini, saya sarankan untuk mengunjunginya di hari kerja, supaya tidak terlalu ramai. Dan gunakan pakaian yang nyaman. Selain karena tempatnya sangat luas, di sini juga panas. Jadi, kenyamanan belanja Anda tetap nomor satu. Nah, fashionista, hari ini saya sudah berbelanja seharian di sini. Ini dia hasilnya. Semoga jalan-jalan saya hari ini dapat menginspirasi Anda semua untuk berbelanja murah di sini. Dadah! Yang saya untuk dilakukan. Sebelumnya kita saksikan dulu Fashion Dictionary berikut ini. Thank you.